Kita ke informasi lainnya. Toko kosmetik jual obat-obat terlarang di Bekasi, Jawa Barat digerebek emak-emak. Saat digeledah, warga menemukan obat-obat terlarang dan uang ratusan ribu rupiah. Puluhan warga yang didominasi emak-emak ini menggerebek toko penjual obat-obat terlarang berkedok toko kosmetik di Kampung Karang Getak Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penggerebekan toko kosmetik berawal atas kecurigaan warga terhadap para pembeli yang datang kebanyakan kaum remaja laki-laki. Usai digeledah, warga menemukan puluhan kantong obat terlarang dan uang ratusan ribu rupiah hasil perjualan. Pelaku penjual obat-obatan terlarang langsung membawa pelaku ke rumah kepala desa setempat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Kini kasusnya ditangani Mapolsek Tambelang dan Polres Metro Bekasi.